Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini. Mama saya bakal bikin kembang goyang ala masak Kurnama Vio. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari masak Kurnama Vio. Terlihat ya teman-teman, kembang goyangnya sangat renyah dan tidak berminyak. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya teman-teman. Pertama-tama siapkan 150 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan 3 butir telur. Lalu kita tambahkan 1/2 sendok teh garam. Kemudian kita kocok sampai tercampur rata ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 50 gram tepung maizena. Lalu kita aduk rata. Terus kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 450 ml santan. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 250 gram tepung beras dan kita aduk rata. Terus kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Dan kita tambahkan juga 25 gram wijen. Untuk wijen ini opsional ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Sekarang waktunya kita menggoreng. Teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari masak Kurnama Vio. Panaskan minyak dan rendam cetakan dalam minyak panas seperti ini. Setelah dirasa cukup panas, kita celupkan cetakan panas ke adonan. Lalu kita goreng ke dalam minyak yang panas. Kita diamkan selama beberapa detik. Kemudian kita celupkan cetakan satunya ke dalam adonan. Dan kita lanjut goreng. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat ya teman-teman. Setelah didiamkan beberapa detik, kita goyangkan cetakan hingga lepas. Lalu kita celupkan cetakan ke dalam minyak panas. Kalau cetakannya sudah panas, kita celupkan lagi ke dalam adonan seperti ini. Pastikan jangan sampai tenggelam ya teman-teman. Setelah itu, kita goyangkan cetakan hingga adonannya lepas, dan kita celupkan lagi cetakannya ke dalam minyak panas. Kita lanjut dengan cetakan lainnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita celupkan cetakan ke dalam adonan, kita panaskan lagi cetakannya ya teman-teman. Setelah cetakan panas, kita celupkan ke dalam adonan, kemudian kita goreng. Lalu kita goyangkan cetakan sampai adonannya lepas. Kita goyangkan juga cetakan yang lain sampai adonannya lepas seperti ini. Kalau warnanya sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini, kita balik satu persatu. Dan kita angkat kembang goyang yang sudah berwarna kuning kecoklatan. Lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman. Tara!
kembang goyang sudah jadi teman-teman. Kembang goyang ini rasanya enak banget, gurih, manisnya pas, teksturnya juga sangat renyah, tidak berminyak, dan bikin nagih loh teman-teman. Cocok banget kan teman-teman untuk teman cemilan di rumah. Buruan deh teman-teman, cobain resepnya di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment, and also share ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.